Di arena skating ini, saya akan menemui salah satu host entertainment news, Gista Putri, untuk bereksperimen menggunakan intuisinya. Ikuti saya. Saya lagi disibukkan dengan pekerjaan saya itu siaran hampir setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat biasanya. Dan di sela-sela kesibukan saya, biasanya saya itu mengisi waktu dengan berolahraga karena supaya sehat dan supaya bisa kerja setiap hari, badannya fit. Tapi karena misalnya sekarang lagi bosan olahraga yang cuman treadmill atau mungkin yoga di tempat panas, kali ini saya olahraganya adalah skating. Kenapa skating? Karena sambil olahraga nih ya, bakar kalori juga. Tapi yang ini unik kan, di tempat dingin. Jadi enak, kita nggak perlu berpanas-panas ria. Hai. Hai Gita. Halo, saya keterusan, maaf. Udah dingin banget, berapa lama udah? Dingin banget, ini sejam kali baru ya. Baru sejam? Sejam. Oh, mau berapa lama? Cukup deh, kayaknya ini cukup. Udah mulai beku soalnya. Bisa minta waktunya ngobrol sebentar? Oh, boleh, di boleh. Di sini nanti. Boleh, boleh. Wah, hati-hati. Gista sendiri udah berapa lama menekuni skating? Enggak sih, aku nggak nekunin ice skating ini. Hobi berarti? Hobi juga enggak. Jadi waktu SD itu, aku emang suka main kayak rollerblade segala macam. Begitu nyoba ice skating waktu kecil. Udah lama enggak nih ceritanya, jadi aku pengen coba lagi. Ini kan di Indonesia, kalau di luar negeri selain Indonesia, pernah nggak ice skating di tempat lain? Belum, mau di luar negeri justru. Aku pengen coba nih yang ski-ski gitu. Yang ski ya? Oke. Berarti awalnya dari rollerblade dulu, kemudian ke skating. Iya. Kalau sekarang disuruh milih itu lebih nyaman mana antara rollerblade dengan ice skating? Mungkin aku lebih milih ice skating. Kenapa gitu, Gita? Karena lebih dingin. Ice skating juga ada di tempat-tempat yang di mall segala macam, jadi ya lebih simple aja sih. Gita sendiri pernah tidak ke tempat yang bersalju? Waktu itu aku ke China. China ya? Berhubungan dengan salju, berhubungan dengan ice skating, saya sudah mendesain sebuah eksperimen khusus buat Gista. Wow. Mas Romi datang, kita kan ngajakin eksperimen, pasti ini akan ada sesuatu kejutan lah buat aku gitu. Tapi sepatunya harus dikembalikan dulu. Ayo kita kembalikan, kalau nggak nanti dicariin. Dicariin. Salju. Ya apa ya? Silahkan duduk di sini. Di sini. Ya. Okay. Karena di Indonesia nggak ada salju, sayangnya, unfortunately nggak ada salju. Nah, jadi the best that I can come up, yang terbaik adalah ini. Apa sebutannya? Saya sih menyebutnya ini kayak play-doh. Atau malam, atau lilin. Malam atau lilin gitu. Pas dikasih lilin, loh aku bingung ini permainannya apa ya? Nah, saya mau Gista membuatkan saya, kalau salju identik dengan apa? Pohon cemara. Pohon cemara, dan apa lagi? Snowman. Snowman, manusia salju ya? Manusia salju. Oke, okay. Saya ingin Gista buatin saya snowman. Snowman? Snowman? Kayaknya cuman dua bola ditumpuk aja deh. Dan again, balik lagi karena di Indonesia nggak ada salju, harusnya kan kita bikin di luar ya. Iya. Kita bentuk asli ya, gede gitu ya. Mau nggak mau yang bisa dengan malam ini. Emang aku orangnya seneng banget ngeliat-ngeliat yang warna-warni gitu, rasanya kalau disuruh apa aja dengan lilin itu, aku siap. Gitu. Oh, gitu. Ingat banyak variabel yang bisa dibentuk. Iya. Ya kan? Mungkin di pikiran Gista udah ada bayangan gitu, mau bentuknya seperti apa, hidungnya warna apa, mungkin topinya warna apa, terus pegang apa, mungkin tangan satunya pegang apa, atau mungkin dibikin spooky. Sebenarnya udah ada sih, ya, di pikiran. Ada sih. Iya. Pertama aku bilang, snowman itu gampang, cuma dua bola.
tapi pas aku pikirin lagi, no, snowman tuh bermacam-macam loh. Cuman ya udah, ketika emang suruh mikirin seperti apa sih bayangan kamu, tek satu, ya begitulah. Dengan tiga warna, basicnya kan pasti selalu putih. Iya. Iya kan? Mostly, karena snowman, manusia salju. Yeah. Sehingga aksesorisnya hanya bisa merah, coklat, orange, hitam, dan hijau. Ini nampannya, jadi buat di atas nampan, take your time. Tapi apa adanya aja ya? Apa adanya. Yang sementara ada di imajinasi saya aja ya? Yang ada di imajinasi. Sementara saya tinggal, kita take your time buat snowman-nya. Gitu ya. Anyway, yeah. Good luck. Karena kita memerlukan luck yang sangat banyak. Terima kasih. Membuat. Silahkan. Terima kasih. Saya tinggal sebentar. Sambil bikin, sebenarnya patokan aku adalah tetap ke snowman yang aku pikirin pas disuruh berimajinasi nih. Tapi pas lagi berjalan juga, kan walaupun imajinasi tapi detailnya tuh kita kadang-kadang nggak ngerti ya. Oke, tahu ada matanya, tahu ada bibirnya, tapi kan apakah bibir lagi senyum atau lagi murung atau matanya hitam atau warna apa, nggak ada yang tahu. Cuman tadi pas aku bikin pakai malam itu, akhirnya aku bikin sesuatu yang emang keluar di otak aja. Dengan sendirinya tangan aku merangkai, ya senyum, ya hidungnya adalah orange gitu. Jadi ya udah, ikutin apa yang aku pikirin saat itu. Gista, yes. Yes. Aduh, saya nggak tahu sih ini. Bayangan saya sih kayak gini ya, cuman. Saya ambil sesuatu sementara kamu membuat itu boneka snowman atau boneka bumbu. Boleh dibalik biar ini, yang di rumah bisa lihat. Ini lumayan kok, tuh kan. Lumayan. Tapi lihat ini pakai topi merah ya. Iya, jadi bayangan. Ini topi ya? Iya, bayangan aku adalah boneka salju ini pakai topi merah. Dan juga hidungnya dengan orange. Hidungnya orange. Oke, okay. Ini ini ceritanya pohon cuma akar keluar dari. Iya, ini sih kayak megang pohon. Megang pohon lah gitu kan, biasanya kan identik dengan warna-warna hijau. Sebelah sana itu pegang apa itu? Wortel, bukan? Pegang kantong. Dia pegang kantong bukan lah intinya. Bukan wortel raksasa. Iya, sebenarnya bukan wortel. Bukan, bukan. Emang wortel ya? Hah? Bener. Enggak, ini ceritanya kantong. Itu kantong ya? Kantong. Tapi lagi tersenyum. Iya, isinya pokoknya terserah deh apa gitu. Biasanya kan memegang satu, apa ya, hadiah buat anak-anak mungkin, okay. Gitu. Terus juga pakai jubah merah. Pakai jubah merah. Ingat kan banyak variabel yang bisa dipakai Gista untuk membentuk snowman. So anyway, saat Gista membuat ini kan box ini nggak kemana-mana. Iya, ini ada di sini. Kemudian saya pergi, kita membuat selang 15 menitan, saya ambil lagi ini kan. Iya. Kenapa saya pergi? Itu agar saya nggak bisa mempengaruhi Gista untuk membentuk snowman agar sesuai dengan saya inginkan. Jadi free choice kan? Iya. Free choice kan? Iya. Betul nggak free choice? What? Karena setelah Gista duduk di sini membentuk snowman, tugasnya sudah selesai, sudah berakhir. Karena di awal, saya sudah sedikit demi sedikit mengarahkan Gista untuk membentuk snowman agar variabelnya seperti itu. Ini snowman yang saya buat, Gista.